segini, bukannya jam 2, ya gak apa-apa lah, biar cepat. Kita hadir bersama berkumpul di acara Ruby No Secret. Nah, bersama saya Karus yang tentunya ditemani oleh Mas Vicky di sini. Dan ada beberapa bintang tamu yang akan siap kita ajak berbagi cerita ya. Nah, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita apa sih yang lagi hangat ramai diperbincangkan. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik dari dunia artis maupun dari dunia olahraga. Oke, kita mulai dari dunia artis dulu nih ya. Yang ini juga hot itu adalah terkait desas-desus atau gosip hubungan antara siapa namanya? Rizky Nazar. Banyak banget yang namanya Rizky, soalnya Rizky Nazar dan Syifa Haju gitu kan. Kemarin kan sempat berhembus kabar bahwa ada apa-apa nih, ada apa-apa antara Rizky Nazar sama Salsabila, yaitu lawan mainnya di sebuah sinetron gitu. Karena ada netizen yang lapor ke Syifa Haju, which is ini pacar yang udah lama banget, yang menemani dia bahkan ketika Rizky Alatas itu Rizky Nazar itu terkena narkoba ya. Maaf, salah Rizky. Ada netizen yang ngadu ke Syifa Haju, bahkan menunjukkan sebuah video di mana katanya tuh Rizky Nazar itu mesra banget gitulah sama Salsabila di Bali. Which is kalau kita lihat postingannya Salsabila emang sama-sama lagi ada di Bali ya kan. Rame deh, dan bahkan Syifa Haju sempat menghapus postingan yang ada fotonya Rizky Nazar ya. Tapi hari kemarin kayaknya atau beberapa hari ini ya udah, hari ini apa kemarin, sudah diklarifikasi oleh Salsabila melalui akun broadcastnya ya. Coba kita lihat klarifikasinya Salsabila di eksklusif. Seru banget ya klarifikasinya ada di eksklusif, berarti ini bayar dong ya baru bisa lihat ya. Oke, aduh gak kelihatan, kecil banget sih tulisannya. Sebenarnya aku gak pernah melakukan ini, tapi sebelum ini makin melebar, saat itu aku pergi rame-rame, dia bilang. Ada dosma dan lain-lain, dan memang tidak terjadi apa-apa. Aktivitas yang kalian sebut gak seperti yang dipikirkan. Aku mau ngomong bagaimana lagi, juga ada aja yang goreng lagi. Aku pilih diam ketika kalian pun semakin pedas dan jatuhnya sudah fitnah, bukan? Kata dia gitu ya. Dan dia bilang katanya sudah sama-sama ngobrol dengan yang bersangkutan, kita baik-baik saja. Dan kayak, aduh ada apa lagi sih ini, hahaha. Jadi please banget stop huru-hara ya, kalau dia bantah oleh Salsabila gitu ya. Nah, sementara kalau Rizky Nazar sendiri juga sempat berkomentar di akun, apa namanya? Foxsheet. Ini adalah suatu platform berita gitu ya, yang sempat mengangkat berita ini gitu. Beredar kabar Syifa Haju diselingkuhin gitu kan, ada videonya. Nah, ini komentarnya Rizky Nazar bilang gini, hebat banget editannya. Gue tunggu saksi yang lihat gue cium itu Salsa, dan gak mungkin gak ada yang lihat ya, itu tempat umum. Let's meet up. Dan buat Anda, ini si akun ini, tolonglah bijak majang berita. Masa video editan gini lo jadiin berita? Come on, katanya. Sementara netizen yang kemarin melontarkan bahwa dia ketemu dan melihat dan punya videonya, itu juga mengatakan di Instagramnya, siapa sih Instagramnya, Syifa Haju ya. Dia bilang katanya ya videonya emang dia gak sebar, tapi videonya sudah dikirim langsung ke Syifa Haju, katanya gitu. Oh, mata netizen, hati-hati ya, hati-hati ya. Ini ada akunnya, akun netizen ya, yang awalnya ngadu ke Syifa. Mari coba kita baca mereka bilang apa sih. Mereka bilang gini, aduh videonya udah gue kasih ke Syifa dan Syifa juga udah lihat. Gak ada unsur benci atau apapun ya, yang ono ya, gue suka dan follow dia juga. Gak ada yang mau numpang tenar juga, kalau numpang tenar bakal gue share aja videonya. Tapi karena Syifa wise banget dan dia juga takut impactnya ini kemana-mana, pokoknya intinya, pokoknya videonya yang gak ada editannya dan sudah dikirim ke Syifa. Nah, seperti apa perkembangannya? Karena katanya Salsabila kan udah pada ngobrol ya. Kalau kita lihat di Instagramnya Syifa Haju, kemarin ada foto yang sama Rizky Nazar udah dihapus, sekarang muncul lagi. Jadi kemarin nggak dihapus, tapi hanya diarsip aja ya. Ada satu foto nih yang masih ada tuh, foto yang waktu Rizky Nazar ulang tahun. Ya itu tuh yang kita linkerin tuh. Kemarin hilang nih, kemarin yang kita capture ya. Hari ini muncul lagi. Besok mungkin kita capture, terus-terus kita capture untuk melihat perkembangannya. Ya mudah-mudahan sudah membaik ya. Ini dan ini menarik, itu ada satu video kan. Dan ramai juga pokoknya. Orang tuh ramai membuli Salsabila, sampai yang berita Salsabila yang dulu-dulu juga diangkat. Termasuk juga ada sebuah video nih, Raffi Ahmad pernah wawancara. Ya udahlah, kalau tadi katanya suruh sertain itu, sekarang nggak ada. Oke, udah aku cerita aja nih ya. Kan Rizky Nazar sama Salsabila kan ada sinetron bareng. Terus kan ada Syifa Haju nih, pacaran benerannya dalam dunia nyata. Tuh ada sebuah acara, terus ya ada Raffi Ahmad gitu. Terus dia kayak spill-spill gitu. Oh, cinta lokasi itu bisa terjadi di mana-mana, sama siapa aja gitu kan. Kalau nggak salah loh. Menganggap itu adalah sebuah kode-kode. Komentar netizen coba kita lihat yang berikut ini. Ini kayaknya lebih enak kalau berdiri ya, kalau udah ya, baiklah.
Tapi sekarang foto berduanya udah ada lagi tuh. Kemarin di hide, sekarang muncul lagi Cipa sama Rizky, berarti mereka fine-fine aja kali ya. Lanjut berikutnya. Ngeri banget ya hujatan kesalsanya, padahal belum tentu benar. Dasar netizen sumbu pendek, mudah banget kesulut. Iya nih, bulian kesalsa sampai ke masa dia waktu kecil, waktu bikin grup girl band loh. Dibilang katanya ini bubar gara-gara salsa. Yang berikutnya, ikatan cinta kedua. Bikin kalau ikatan cinta udah. Gak mau komentar. Oke, lanjut yang berikutnya. Emang yang namanya Rizky ini ya, katanya gitu. Yang berikutnya, R lagi-lagi-lagi R ya. Ya gak apa-apa sih mumpung masih pacaran. Coba kalau udah nikah, beuh, sakitnya lebih dari sakit, katanya gitu. Ya, setuju. Oke, yang berikutnya. Ini dari, apa nih? Dunia olahraga. Ya kan? Aduh, ini ibu-ibu udah lama gak update olahraga ya. Tadi pagi aku terpaksa belajar nih supaya gak salah ngomong ya. Timnas Indonesia berhasil menang di babak perempat final ajang Piala Asia U23 di Doha, Qatar melawan Korea Selatan. Yeay! Skornya adalah 11-10. Iya kan? Ah, jangan ketawa, emang kamu ngerti? Sini dulu ngomong. 11-10 melalui adu penalti ya. Dia sebelumnya sempat imbang 2-2 dan 2 golnya itu dilesatkan oleh siapa namanya? Rafael. Ayo, Rafael. Hah? Struik. Iya, ini adalah pemain naturalisasi timnas. Keluarganya warga negaranya Belanda, iya kan? Tapi ibunya itu ada campuran Indonesia sama Suriname. Gitu kan? Enggak ngerti kan? Umurnya masih 21, ganteng banget. Oke. Nah, nah sementara kemenangan Indonesia melalui babak penalti itu dipastikan oleh tendangannya Pratama Arhan, which is itu adalah suaminya Zize. Nah, ini baru kita masuk nih antara olahraga dan dunia hiburan, agak nyambung ya kan di situ. Barulah aku. Nah, agak santai ini ngomongnya ya kan. Nah, ya. Jadi pas habis menang itu langsung deh Arhannya nyamperin Zize ya, pelukan. Seru banget sih. Nah, itu mesra, itu salah satu dari dunia hiburannya. Tapi jangan lupa ini juga perjuangannya kipernya Indonesia loh. Dia kan berhasil menghalo berapa? 2 penalti ya kan. Siapa namanya? Hernando. Nah, ya. Tahu kan aku? Main ya. Main lah, oke baik. Nah, ini ada lagi satu artis yang emang dia suaminya memang kerja di Qatar ya kan. Nah, dia juga lagi ada di Qatar. Dia bisa nonton langsung di stadion olahraganya ya di Doha Qatar. Nah, kita punya video-video eksklusif nih kepunyaannya Fitri Karlina. Coba kita lihat yang berikut ini. Penjaga gawang asal Korea. Sebuah proses gol yang sangat-sangat ajaib. Tidak buru-buru, kita lihat. Umpan jauh, tidak buru-buru. Umpan panjang lepaskan Ivan Reynar. Dan koordinasi komunikasi yang tidak baik ini Kang Hee dan juga penjaga. Justin! Goal! Justin! Ari Sutaryadi. Ya! Wow! Wow! Ya! Ya! Ari! Alhamdulillah!
Garuda Muda ini kan dilatih oleh pelatihnya tuh asal dari Korea Selatan, iya kan? Dan ini melawannya juga Korea Selatan. Dan ini kayaknya menang baru ini ya, melawan Korea Selatan selama sejarah pertandingannya gitu kan. Nggak ngerti kan soalnya, taunya cuman dulu. Baiklah. Stres ya ini karena mohon maafnya nih ibu-ibu bawain acara bola gitu tiba-tiba ya kan. Nah ini ada lagi video, apa lagi nih? Udah ada? Oh video pelukan. Kalau ini juga nih salah satu yang viral, yaitu ketika pelukan istrinya ke suaminya yang kemarin menentukan kemenangan Indonesia di babak perempat final. Sehingga Indonesia ini lolos ke babak semifinal ya. Lawan siapa nanti tunggu pertandingan malam ini antara Uzbekistan dan Arab. Iya kan? Nah, that's not what. Finalnya menang nih, tiga besarnya kan akan lolos di Olimpiade ya, di Paris ya. Oke, jadi yang mau bikin visa dari sekarang. Oke, komentar nanti coba kita baca yang berikut. Nyengirkan lo semua sama, katanya gitu ya. Pada semua nggak tidur ya, satu Indonesia kayaknya nggak tidur untuk nonton pertandingan tadi pagi ya, dini hari ya. Yang berikutnya ada lagi, yang jomblo pada bengong gara-gara nonton itu. Nonton pelukannya itu, astaga. Ini kayaknya dia gak nonton pertandingan, dia cuma nonton pas pelukannya aja. Yang berikutnya, salahnya gue abis nonton timnas gak langsung gak bisa tidur beneran gitu ya. Yang berikutnya, mana pas arahan udah lepas, sisi masih meluk, jadi lanjut pelukan lagi katanya gitu. Astaga, sampai detail ya, aduh netizen luar biasa sekali, baik. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Kita lihat dulu profil Elvira. Elvira ini adalah kakak kandung, kakak pertama dari almarhum Babe Capita. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Elvira Fidelia Tanjung, kakak dari almarhum Babe Capita yang meninggal dunia karena mengidap penyakit langka anemia aplastik pada 9 April setelah 1 tahun sakit. Anak pertama dari 3 bersaudara ini sangat dekat dengan almarhum Babe karena pernah diam-diam menontonnya di babak final ajang stand-up komedi tahun 2013 hingga keduanya sempat itikaf bersama di rumah sakit pada hari ke-27 Ramadan kemarin. Almarhum Babe yang telah menjalani pengobatan hingga ke Malaysia ini meninggalkan seorang istri bernama Zulfati Indraloka dan 2 anak. Sebelum meninggal dunia, almarhum Babe sudah menyiapkan kepergiannya seperti menjauhi larangan Allah dan meminta sang istri menjual barang-barang hobinya yakni motor dan mobil tua hingga ikan koi. Perempuan yang berprofesi sebagai junior manager teknik dan termohidrolik ini mengatakan kalau istri almarhum Babe masih kerap melamun dan berdiam diri di kamar. Seperti apa almarhum Babe di mata sang kakak? Benarkah almarhum Babe meminta tidak dibuatkan acara tahlilan karena tidak mau merepotkan keluarganya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, pemirsa, kita sudah bersama dengan Elvira. Elvira ini adalah kakak kandung almarhum komika Babe Capita gitu ya. Ini terakhir kita lihat postingan Elvira, salah satunya untuk mengenang almarhum adiknya gitu ya, ketika saat-saat menemani sakit dan juga pada saat pemakaman. Kita lihat cuplikannya dulu berikut ini. Dengar suara Mbak Pea, kemana dia? Ke Bandung. Oh. Bapak ke Bandung kerja dulu lah, kan ini ada, bukan ada libur. Iya, biasa kan ngobrol apa sama Mbak Pea, udah jarang jumpa, ketemu. Kayaknya lagi sibuk deh. In qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabbabaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun illa ibadallahil muhlasin wa taraqna alaihi fil akhirin salamun ala ilyasin inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Captionnya kalau kita lihat ya di videonya nih, ini kenangannya bahwa almarhum ini ada sosok adik yang deket banget ya gitu ya, kemana-mana selalu ngintilin. Tapi pada saat almarhum itu di final suci, semifinal tampil di suci, dia gak mau
kakaknya. Iya, atau keluarganya nonton. Keluarga dia nggak mau kalau ditonton sama keluarga, jadi grogi gitu. Nah, tapi waktu itu kebetulan memang saya orangnya agak ini ya, maksudnya suka surprise. Kebetulan saya udah kenal sama Ari Kriting. Nah, coba-coba tuh, coba Mas Ari bisa nggak kalau saya dapat tiket saya masuk? Oh bisa kak, katanya gitu. Ya udah, tapi saya diam-diam. Jadi pas awal saya duduknya di belakang tuh nonton. Pas udah mendekati pengumuman baru dibawa ke depan. Baru dia juga surprise, oh ada gitu. Karena dia grogi banget kalau misalnya tahu bakal ditonton. Masih ingat kenangan masa kecil yang paling melekat gitu seperti apa sih? Masa kecil itu dia itu kebetulan kita memang suka games apa ya, bukan games ya, tapi memang suka melakukan hal-hal yang out of our mind gitu ya. Jadi kayak misalnya ayo kita lomba nangis, siapa yang duluan nangis. Oke, 1, 2, 3 mulai. Tiba-tiba dia nangis duluan. Terus dia bilang yoga kan yang menang kan, kayak gitu. Yoga tuh kalau mau nangis-nangis kayak gitu, yoga mikirnya kalau gimana ya kalau nanti misalnya mama meninggal gitu. Ya ampun gitu-gitu. Setelah kita pikirnya how gitu kan ya. Tapi ya sudahlah. Dan one day dia itu masih sekitar pas 6 SD waktu itu. Saya udah kuliah. Jadi saya di Bandung. Pada saat saya liburan ke Medan, nah itu tiba-tiba dia tuh ngobrol gitu. Dia bilang, dia manggil saya Mbak Pea. Dia bilang, Mbak Pea, jangan tinggalin yoga ya, katanya gitu. Pokoknya it's like even if something happen gitu ya, apapun yang terjadi, pokoknya yoga jangan ditinggalin, dia bilang gitu. Dan sejak saat itu entah kenapa kata-kata itu melekat di benak saya. Saat itu juga kebetulan orang tua dua-duanya pendidik, papa di dinas pendidikan dan mama guru gitu kan. Jadi saya yang di eranya saya bercita-cita untuk menjadi seperti Eyang Habibie, berpikir oh kalau saya mau jadi orang sukses saya harus sekolah setinggi-tingginya. Dan it was not easy to stay abroad gitu kan. Tapi dengan kata-kata yang selalu melekat di benak saya itu ya, saya oh saya harus jadi orang sukses karena saya punya adik-adik yang harus saya rangkul, yang harus ikut dengan saya. Entah kenapa walaupun dia sudah sukses gitu kan ya, saya berpikir oh iya saya harus tetap ikut dan mengiringi adik-adik saya gitu. Pada saat terakhir almarhum juga ada di dekatnya. Kebetulan saya dan istri, saya dan istrinya almarhum yang ikut. Kita mentalkinkan la ilaha illallah, saya baca yasin. Ya kita berdua yang ada yang menyaksikan terakhir. Jadi Mbak Elvira benar-benar tidak pernah meninggalkan almarhum. Saya juga baru sadar seperti itu. Gitu. Ya, I fulfilled my promise. That's it. Apa yang terakhir-terakhir sering sekali diungkapkan almarhum gitu? Yang terakhir sering diungkapkan, sebenarnya kita tuh banyak ini ya, banyak ngobrol. Banyak ngobrol, terakhir itu kita sering ngebahas tentang agama gitu kan. Karena yoga itu sejak mama gak ada itulah turning pointnya dia gitu. Turning pointnya dia untuk hijrah. Dia awalnya ya normal lah ya, kita bandel gitu kan ya. Tapi sejak mama gak ada itu turning pointnya dia. Dia mulai sholatnya gak tinggal. Setelah itu jadi saya mengikuti tuh apa namanya pergerakan spiritualnya dia gitu kan ya. Jadi memang terakhir-terakhir kita sering ngebahas masalah agama, ngebahas yaitu tadi masalah yang dia bilang kita tuh tetap harus mempersiapkan kematian kita gitu kan. Karena kita gak pernah tahu kapan kita meninggal. Jadi kita mempersiapkan sehat ataupun sakit. Dan dia bilang dengan yoga sakit seperti ini tuh sebenarnya pertanda baik, katanya gitu. Karena Allah itu kayak ngasih apa ya, dia bilang itu kisi-kisi, kata dia. Kasih kisi-kisi bahwasannya mungkin gue bentar lagi meninggal nih gitu kan ya. Jadi dikasih kisi-kisi itu dulu, dikasih kisi-kisi dulu biar kita bisa lebih mempersiapkan lagi kematian kita. Berbeda dengan orang yang tiba-tiba meninggal misalnya tabrakan, kata dia gitu, kecelakaan. Itu kan tiba-tiba. Jadi almarhum masih mensyukuri kondisinya ketika betul, sakit. Sempat diberi kesempatan untuk berobat. Betul. Kesempatan untuk lebih memperbaiki ibadahnya. Betul. Karena di akhir-akhir terakhir itu ya, di beberapa minggu terakhir lah, pada saat saya di Malaysia ikut nemenin beliau, pada saat terakhir yang di Jakarta pas sudah balik dari Malaysia itu, dia kebetulan suka minta pijit. Minta pijitin gitu kan ya, karena mungkin tidur terus atau gimana gitu kan. Nah dipijitin tuh, pas dipijitin dia selalu bilang, Allah itu baik banget ya, katanya. Allah tuh baik banget loh Mbak, katanya. Yoga sakit
aja kayak gini, alhamdulillah banget tuh masih dikasih orang-orang kayak Mbak Pea, kayak Fatih, ada Oma, Mayang, dan keluarga lainnya itu yang ngurusin yoga itu telaten banget katanya gitu. Jadi yoga gak ngerasa sendiri, yoga gak ngerasa ditinggalin. Pokoknya Allah baik banget lah, alhamdulillah banget deh yoga. Dia selalu bilang gitu. Ini kemarin juga kita lihat ya, istri almarhum ini masih ya pastilah sedih banget ya. Apalagi menemani betul perjalanan penyembuhan pengobatannya gitu. Terakhir ada postingan tentang anaknya yang gak tahu dia ternyata bikin video. Anaknya bercerita bangga sekali dia diajarin berenang sama ayahnya gitu ya. Dia bilang, tahu kan bapakku? Itu loh. Stand up comedian. Jadi kita ada cuplikannya, kita lihat yang berikutnya. Kalau kamu mau jago, kali papa Bambino ngajarinya. Cari yang jago-jago. Gitu. Papa hebat banget. Paling hebat papa. Tengok. Stand up comedy. Babi Cabita yang stand up comedy. Captionnya istrinya coba kita baca, ada captionnya kita baca, caption istrinya, ya istrinya nggak tahu kalau itu divideoin gitu ya, tapi berharap bahwa itu bisa menjadi kenangan gitu buat anak-anak, untuk menjadi kalau anak-anaknya nanti ketika gede melihat lagi video itu bisa menjadi pendorong mereka untuk mencari tahu lagi gitu tentang siapa, seperti apa ayahnya. Gimana? Fatih sekarang gimana? Fatih sekarang dibilang baik-baik saja, yang namanya perpisahan pasti sulit, Mbak ya. Namanya perpisahan, kita tahu walaupun diungkapkan atau diucapkan dengan perkataan yang halus sekalipun, itu akan menciderai telinga dan hati. Ya kan? Jadi, tapi kondisinya sekarang jauh lebih baik. Maksudnya tidak sering menangis lagi gitu kan ya, tapi ya ada gitu momen-momen yang nangis, apalagi saat sholat ya, apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan aneh dari anak-anaknya gitu kan. Kayak apa? Kayak kemarin aja tuh diajak ke Total Buah tuh anaknya yang kecil kayak Nebula tuh, diajak ke Total Buah, terus dia minta beliin jeruk, apa sih itu jeruk yang kecil-kecil itu loh, yang kecil-kecil. Terus dia bilang, kenapa harus beli jeruk ini gitu kan. Terus dia bilang dengan polosnya, ini jeruk kesukaannya papa, nanti mau Nebula kasih ke papa, katanya. Gimana ngasihnya gitu kan, ya dikasihin, disuapin sama papa. Terus pas ditanya, pas lagi ngobrol gitu ada Bambino juga, terus Bambinonya tuh bilang, oh Nono punya ide katanya, kita korek kuburannya papa, terus nanti kita buka mulutnya, terus kita suapin jeruknya, katanya gitu. Bisa kan? Katanya gitu. Bisa kan? Boleh kan? Katanya gitu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau apa ya, reaksi-reaksi misalnya kayak Nebula yang tiba-tiba minta mau telur dadar, tapi telur dadar yang dibikinin papa. Gitu. Karena memang papanya suka telur kan? Makanya punya dadar beredar itu, karena memang suka telur dan memang suka dimasakin gitu anak-anaknya. Jadi maunya kayak gitu. Atau nanti tiba-tiba Bambino yang tidur malam tiba-tiba bangun nanya ke Fatih gitu, nanya, papanya bisa bangun lagi gak, Ma? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang mungkin membikin apa ya, yang tadinya mungkin kita agak teralihkan sedikit pikirannya, jadi kembali lagi. Sedihnya mungkin lebih membayangkan kepada anak-anak ini sudah tidak bisa lagi di dunia ini ya. Betul. Didampingi oleh ayahnya. Betul. Gitu. Apalagi memang almarhum itu memang cukup dekat ya dengan anak-anaknya gitu. Cukup dekat. Jadi Bambino itu sering ngobrol sama papanya. Papanya lah yang bisa ngeladenin semua pertanyaan-pertanyaannya dia. Nebula juga kalau rewel gak mau tidur, tidurnya pasti sama almarhum. Masuk pada saat sakit itu? Waktu sakit tidak ya, karena kan memang anak-anak tidak boleh ke rumah sakit. Jadi anak-anak itu ke rumah sakit kalau jam besuk aja. Biasanya gitu. Jadi nanti kalau pas udah jam besok, pada rebutan tuh, pada naik ikut di bednya. Nanti kalau Bambino sih dia lebih suka mainin naik turunin tempat tidur. Ya, Nebula nanti sibuk cuman duduk doang di sebelah papanya. Nanti pertanyaannya, ini apa pak? Ini apa? Kenapa? Papa kenapa? Kok ada disuntik? Kok ini? Gitu. Apa yang disampaikan almarhum? Mungkin pesan
buat kakaknya terkait anak-anak? Atau pesan yang paling dikhawatirkan atau masih dipikirkan pada saat itu? Mungkin lebih kepada dia berpesan itu untuk anak-anaknya itu dimasukkan ke sekolah yang Islami. Jadi dia maunya anak-anaknya sekolah di Islami, maunya anak-anaknya itu insya Allah bisa jadi hafiz dan hafizah nantinya ke depannya. Dan gak harus sekolah yang mahal, dia bilang. Gak harus masuk sekolah yang mahal. Jadi kalau saya mengikuti, saya sering ada di rumah sakit kan, obrolan antara Fatih dan almarhum itu memang kadang-kadang obrolan tentang sekolah. Gak usah dimasukin ke sini, masukinnya ke sini. Yang ini pelajaran agamanya gimana? Kita harus mengutamakan yang pelajaran agamanya lebih banyak. Gak usah yang harus in English or international or something like that. Gitu. Masya Allah ya, Babe. Ibadahnya menjelang ajal tuh, Masya Allah. Dan ada juga kabar kan bahwa ya Babe sempat bercerita bahwa dia mau jual semua koleksinya, ikannya, Vespanya, apa semua gitu. Dan ada sudah beberapa yang terjual, ada beberapa juga yang katanya masih mau didonasikan. Kita akan bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sekarang.